Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mus'ad Wibisono. Kita ketemu lagi di Berbagi Info Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten atau video hal-hal yang harus dihindari ketika kita sedang menjadi pembawa acara ataupun MC. Jadi ketika kita menjadi pembawa acara ataupun MC, ada hal-hal yang harus dihindari. Apa-apa saja yang harus dihindari tentunya. Sebelum menyaksikan konten ataupun video saya kali ini, seperti biasa jangan lupa tonton video saya sampai selesai. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten video-video saya selanjutnya. Apa aja sih hal-hal yang harus dihindari ketika kita sedang menjadi pembawa acara ataupun MC? Terserah pembawa acara apa saja. Jadi kalau menurut saya, hal-hal yang harus dihindari, salah satu diantaranya yaitu intonasi nada baik tinggi ataupun rendah. Jadi kalau kita selaku pembawa acara, kita intonasi nada kita lemah, rendah, kurang enak juga didengar. Begitu juga kalau terlalu tinggi, nggak enak juga didengar, seperti itu. Jadi intonasi nada tinggi dan rendah, misalkan seperti ini, kalau intonasi nada yang tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam, jadi kurang enak juga kalau didengar. Begitu juga sebaliknya kalau intonasi kita terlalu lemah atau rendah. Kemudian yang kedua, spasi jarak dari kalimat per kalimat. Jadi ada spasi, ada jarak antara kalimat per kalimat. Misalkan seperti ini, kalau terlalu cepat jaraknya ataupun terlalu lama, mungkin pendengar juga kurang enak juga. Kalau terlalu cepat dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, itu terlalu cepat. Kemudian kalau terlalu jauh jaraknya, yang kami hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, jadi itu terlalu jauh juga. Jadi agak kesel juga pendengar mendengarkan. Jadi sudah dua tadi, intonasi nada tinggi ataupun rendah, kemudian spasi ataupun jarak kalimat per kalimat. Kemudian ada catatan sedikit tambahan di konten saya kali ini. Ada penggunaan kata ataupun kalimat-kalimat yang kurang pas. Misalkan yang mana, ketika kita sedang menjadi pembawa acara tahlilan, pembawa acara tahlilan, misalkan sering kita dengar ada MC atau pembawa acara yang seringkali menggunakan kalimat ahli ataupun ahlul. Saya ulang, seringkali kita dengar ada MC ataupun pembawa acara dalam tahlilan ataupun takziahan acara meninggal seperti itu, sering menggunakan kalimat ataupun bahasa ahli ataupun ahlul musibah. Bukan berarti tidak bisa dipakai, tapi kurang pas saja. Karena kalau kita jadikan referensi ketika kita mencari atau pencarian di Google, ahli ataupun ahlul itu pengertiannya adalah yang sering dan selalu. Jadi kita mengatakan ahli ataupun ahlul musibah, jadi kita mengatakan bahwa musibah yang sering ditimpa dan berulang-ulang kali oleh keluarga besar, jadi kurang pas. Bagaimana kalimat yang pas untuk pengganti ahli ataupun ahlul musibah? Yang pertama, boleh kita menggunakan kata ataupun kalimat keluarga duka. Jadi keluarga duka ataupun keluarga besar duka, ataupun mungkin sohibul niyah ataupun sohibul niat. Ini seringkali kita dengar pembawa acara ataupun MC sering menggunakan kata ataupun kalimat ahli ataupun ahlul musibah. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh, tapi kurang pas saja penggunaannya. Demikian pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan pada konten saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dan sampai ketemu lagi di video-video ataupun konten-konten saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.